Live perlawanan Liga Super Malaysia 2024-2025 antara Perak FC versus Johor Darul Ta'zim FC malam ini. Di Stadium Perak, Ipoh, malam ini, Perak FC akan menghadapi cabaran besar apabila mereka bertemu dengan Johor Darul Ta'zim FC, JDT, dalam aksi minggu ke-9 Liga Super Malaysia 2024. Perlawanan ini dijadualkan bermula pada jam 9 malam di Stadium Perak, Ipoh, dan akan disiarkan secara langsung untuk tatapan para peminat bola sepak tanah air. Perak FC kini berada di tangga ke-10 dalam carta liga, setelah mengumpul 6 mata hasil daripada 2 kemenangan dan 5 kekalahan dalam 7 perlawanan. Sebaliknya, JDT terus mendominasi di puncak liga dengan rekod tanpa kalah, meraih 22 mata daripada 7 kemenangan dan 1 keputusan seri dalam 8 perlawanan. Perak FC bakal berdepan ujian getir malam ini, memandangkan rekod pertemuan mereka dengan JDT tidak berpihak kepada mereka. Dalam 5 perlawanan terakhir antara kedua-dua pasukan, JDT telah mencatat kemenangan dalam semua perlawanan, termasuk kemenangan besar 5-0 dan 8-1. Peminat bola sepak tanah air pastinya menantikan pertembungan ini dengan harapan agar Perak FC dapat memberikan saingan sengit di hadapan penyokong sendiri. Namun, JDT yang kini dalam prestasi terbaik dijangka akan memberikan cabaran sukar kepada skuad tuan rumah. Adakah Perak FC mampu mencipta kejutan di hadapan penyokong mereka atau adakah JDT akan meneruskan rentetan kemenangan mereka? Saksikan perlawanan ini secara langsung pada malam ini, jam 9 malam di Stadium Perak, Ipoh.